Ketua Kuarca Pramuka Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman menutup kursus pembina Pramuka Mahir tingkat dasar Pondok Modern Asalam tahun 2024, Jumat 23 Februari 2024 di Pondok Pesantren Asalam Putri. Acara tersebut diawali dengan pengukuhan kursus pembina Pramuka Mahir tingkat dasar dan tingkat mahir lanjutan oleh Ketua Kuarca Pramuka Kabupaten Sukabumi, Ka Ade Suryaman. Ketua Mabigus Pondok Pesantren Asalam, Kiai Haji Encep Hadiana mengatakan, tujuan lain dari kursus mahir dasar 2024 adalah untuk membekali anggota pramuka asalam agar menjadi pembina pramuka yang tangguh dan dapat diandalkan. KAD Suryaman sangat mengapresiasi Pondok Modern Asalam sebagai lembaga pendidikan berbasis pesantren yang memiliki komitmen yang baik terhadap pengembangan gerakan pramuka. Sehingga secara rutin setiap tahun penyelenggaraan KMD bagi santri dan santriawati. Menurut Sekda, secara normatif, KMD merupakan jenjang pendidikan dan pelatihan bagi anggota dewasa yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan dasar dan pengalaman praktis membina pramuka melalui kegiatan kepramukaan dalam satuan pramuka. Dalam kesempatan itu dilakukan penyematan tanda jabatan dan pemasangan pita kursus pembina tingkat dasar oleh Ketua Kuarca Pramuka Kabupaten Sukabumi dan juga pemberian penghargaan bagi pramuka Garuda dengan disematkannya medali Garuda. Hadir pada acara tersebut pengurus Kuarca Pramuka Kabupaten Sukabumi, Sekmat Warung Kiara, dan undangan lainnya. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Pondok Asalam Putri, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, tim peliput melaporkan.